Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung punya ragam kuliner. Jika sedang berada di Pangkal Pinang, Anda bisa mencicipi bakso aci tulang rangu, sajian bakso unik dengan rasa yang nikmat. Nah, kuliner satu ini dibuat oleh wanita cantik yang sebelumnya dirumahkan oleh perusahaannya akibat pengurangan karyawan saat pandemi COVID-19. Mendengar kata bakso tentunya sudah tidak asing lagi. Hampir di setiap daerah di Indonesia ada yang menjajakan kuliner yang satu ini. Namun di tangan Shirley, wanita cantik asal kota Pangkal Pinang ini, bakso diolah dengan resep yang berbeda hingga menghasilkan cita rasa yang enak dan gurih. Cara penyajiannya sangatlah mudah. Bahan utama pentol atau ondel, cabai bubuk kering, saus, kecap, dan bahan lainnya disiapkan terlebih dahulu dan diletakkan dalam satu mangkok. Pentol yang sudah dicampur tulang rangu kemudian dimasak dalam air yang mendidih. Setelah beberapa menit, pentol diangkat dan diletakkan dalam mangkuk yang sudah terisi bumbu. Bakso aci tulang rangu ini lebih nikmat jika ditambah dengan mie dan ceker ayam, apalagi dilengkapi kerupuk dan pilus yang semakin memperkaya cita rasanya. Bakso aci terenak, favorit saya, rasanya enak, murah, harganya terjangkau, ondelnya kejut, nggak pelit tulang rangu, toppingnya banyak, enak lah pokoknya. Pembuat kuliner ini ternyata seorang mantan karyawan yang dirumahkan akibat kebijakan pengurangan karyawan karena pandemi COVID-19. Dari usahanya ini, Shirley mengaku sehari bisa menjual 2 hingga 4 kg bakso dengan omset rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Ia juga mempekerjakan satu orang untuk membantunya selama berjualan. Soalnya saya pernah di PHK, terus punya inspirasi untuk buka kedai kecil-kecilan dan hasilnya bisa memuaskan. Sudah berapa lama? Paling kalau buka kedainya 3 bulan. Atas apa yang ditawarkan di sini? Penjualannya bisa bakso aci tulang rangu, yang baksonya beda dari yang lain. Bedanya apa? Bedanya di itu baksonya ada tulang mudanya, yang tulang dikatakan tulang rangu. Harga yang dijual cukup murah, mulai Rp22.000 hingga Rp32.000 per porsi. Buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Bagi yang penasaran untuk mencicipinya, dapat mengunjungi kedai bakso aci tulang rangu di kawasan Pelipur Jalan Abdurrahman Siddiq, Pangkal Pinang. Di sini ia juga menjual paket frozen dengan harga Rp22.000 hingga Rp25.000 per porsi, yang pasarannya sudah sampai ke Palembang dan Jakarta. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan.